Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Morning Sarah ya bro. Balik lagi kita di channel yang suka bagi-bagi ad-out saat ini. Sudah lama kita tak sudah bertemu ya, kurang lebih berapa minggu tuh. Ya sebelumnya, sebelum review, gue ingin meminta maaf. Taqabbalu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Lebaran. Ya kita balik lagi gitu, aktivitas seperti biasa, nge-share konten-konten lagi. Oke, yang sudah di depan kalian ini yaitu kereta api apa? Ada yang tahu? Ayo, apa ada yang tahu ini kereta api apa? Yap, benar sekali, yaitu kereta api kedinasan ya bro. Sesuai janji gue sebelumnya, habis kawis kedinasan ya, kita akan apa, nge-share perpak lagi. Kita akan nge-share konten-konten yang satu set lah ibaratkan, tapi gue bertahap ya bro. Jadi satu video satu konten, satu video satu konten ya gitu. Jadi bertahap, jadi sabar aja ya kan. Oke, di sini sudah ada kereta api kedinasan yang bernama Mendawai. Nah, kalau nggak salah Mendawai ya. Dengan nomor KASI 0601, belum ada diponya. Setahu gue update terakhir sih diponya di Pojak ya bro. Setahu gue ya, atau dipo mana? Yang gue lihat sih di Pojak gitu. Oke, di sini kita lihat nih tampilan K1-nya. Ini versi Trans 2019 dan 2022. Tapi tenang aja, ini ada versi PBR ya kan, ini versi PBR nya gue tetap ngelanjutin versi Trans 2019 sampai ke bawah, gue masih upload terus. Ini ada kok versinya, ini kalau yang ini ada kok versinya. Ini tenang aja, gak usah khawatir ya bro, ini sama lah, gak ada yang diubah. Ini versi PBR ya bro. Oke, kita lihat nih, ini detail-detail berikut kereta api kedinasannya. Ini dengan dia nggak ada ini, nggak ada pegangan kakinya ya, pegangan tangannya ya, apa sih kok bahasa handrail, dia tidak ada. Di sini cukup banget untuk versi PBR atau efek-efek mengkilatnya. Bisa kita lihat bro, aduh mantep banget nih versinya. Ini sangat bagus ya bro, kalau kita lihat untuk versinya. Untuk atap-atapnya stainless ini kalau versi PBR ini pakai AC-nya pakai stainless steel ya kalau nggak salah. Gue buat tekstur stainless steel. Atapnya putih banget, emang dari sana putih kayaknya bro. Emang bersih, emang jarang dipakai sih sebenarnya, dicuci atau dirawat terus sih bro. Jadi kita lihat untuk versi PBR untuk per waktu. Jadi kita akan jeda per waktu berapa. Jadi kita buat time rate-nya. Kita lihat dari waktu ke waktu gimana sih mantepnya gitu, apa efeknya keren. Tenang saja, gue tetap nge-share konten-konten versi Android ataupun yang dia support. Nah, kita bisa lihat untuk malam harinya sangat keren lah. Masih efek-efek menggelet tuh. Ini untuk kayak Trans khusus 2019-2022 ya bro. Aduh, efeknya udah mantep banget lah pokoknya. Gak kalah jauh lah pokoknya. Next, kita buat konten seperti biasa ya bro. Waduh, ini udah pagi nih. Udah pagi dong. Ini mantep, wih, mantep coy. Wih, silakan di download. Jadi ada dua link, yaitu link tanpa password dan link dengan password ya bro, sesuai kebutuhan saja sih sebenarnya ya kan.
lu pengen klik link di mana, tetap di sini ada password, tapi setelah lu pengen, jadi gua akan kasih dua referensi link, jadi link khusus password dan link tidak khusus password ya bro. Pokoknya ada versi spesial-spesialnya lah. Ya kan. Oke saja, yang belum download silakan download, ini adalah konten baru dari Indonesian Railbox. Gua tetap lanjut konten sampai ke dinasan paknya, yaitu mau apa yang berbabu apa-apa, ntar gua akan tetap lanjut next konten lagi. Tetap stay tune di channel ini, kita akan bagi-bagi konten gratis lagi tetap saja, walaupun gua jarang upload, tapi di balik gua itu pasti ada gua membuat project konten buat kalian semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, bro. Karena like dan subscribe lu sangat berarti bagi gua. Oke, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.